utahi pira-pira jual beli. Aku utahi pira-pira jual beli itu salah satu asia. Ada pira-pira perkoro, ada tiga macam. Yang pertama bayu ainin musyahadatin. Bayu ainin menjual barang, benda. Ainin itu benda. Tahanan maksudnya benda. Bayu ainin menjual benda musyahadatin yang bisa dilihat. Musyahadatin kang iso didelok, yang bisa dilihat. Ainin itu ingat, ainin itu mu'anas. Mana apa? Majazi. Karena ainun anggota badan ya. Simun itu mata. Aslinya kan mata. Tapi diterjemahkan ainin itu benda, bukan menjual mata musyahadatin yang disaksikan. Sadis sekali mata dijual. Baik ainin dodol moto. Musyahadatin kan plorak-ploro. Motor yang plorak-ploro itu. Maksudnya apa? Ainin itu diartikan apa? Ainin diartikan apa? Musyahadatin apa yang bisa? Fajaizun maka iku hukumnya boleh. Ya nek sing ditul ya moto sing antuan iku ditul. Tukar tambah gitu ya. Karena berikate kucing kalau gitu. Motornya kucing kan dulu ya, tajam. Fajaizun maka iku boleh. Jadi kalau bendanya bisa dilihat, boleh jual beli benda itu. Wabai usyai'in lah menjual sesuatu. Wabai usyai'in lah menjual sesuatu mausufin yang disifati. Mausufin yang diberi sifat, sifat itu ciri-ciri. Fil zimmati ing dalem tanggungan. Zimmah, tanggungan. Ini pesan ya. Namanya nanti itu pesanan, jual beli dalam bentuk pesanan. Pada izun maka iku boleh. Idza wujida nalikane ditemukan. Pada izun maka iku boleh idza wujida nalikane ditemukan. Apa sifatu sifat? Jauh cita nalikane ditemukan apa sifatu sifat alama ing atasi sesuatu usifah yang disifati apa bi kelawan alama ing atasi barang usifah kang disifati apa syai bi kelawan ma boleh namanya jual beli pesenan memesan barang itu kan yang diungkapkan ciri-cirinya saya pesen meja ciri-cirinya kayak gini itu namanya usifah jauh cita sifat alama usifah sifat itu ciri-ciri yang ketiga wabayu ainin lo ibatin jual beli benda yang tidak bisa dilihat lo ibah itu yang tidak bisa dilihat wabayu ainin lan jual benda wa ibatin kang ora di tempat yang tidak bisa dilihat lam usyahat yang tidak bisa disaksikan lam usyahat yang tidak bisa disaksikan oleh soli delok apa ainin fala ya juzu maka tidak boleh apa baik fala ya juzu maka tidak boleh apa baik. Oke, anda baca kitabul buyu'i ayo kurang sah, boleh apa bayu kulli tohirin menjual setiap benda yang suci artinya kalau najis nanti tidak boleh bayu kurang sah, sah itu berarti boleh apa bayu kulli tohirin ngedol barang kang suci muntafain bihi muntafain yang bisa diambil manfaat tafain kang iso diambil manfaat topo bihi kelawan
kulli tahirin. Suci, tapi kalau enggak bisa diambil manfaatnya ya tidak boleh. Betul, semut, juragan semut, tidak boleh. Jadi juragan semut, semut itu suci tapi tidak muntafain bi. Tidak apa? Muntafain. Tapi ada yang jual semut Jepang dulu. Semut itu kados, Pak. Jepang. Itu pakai tomboy. Wala yasihu lan ora sah apa bai'u ainin najisatin. Bai'u ainin menjual benda najisatin yang najis, itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti jual belinya ya tidak sah. Tidak boleh. Wamalan barang la manfaata. Wamalan barang la manfaata yang tidak ada manfaat iku maujud. La manfaata yang tidak ada manfaat iku maujud. Khabarnya lah dibuang. Diin dalam man. Wala malan orang jual sesuatu la manfaata yang tidak ada manfaat iku maujud. Diin dalam man. Kalau tidak ada manfaatnya tidak boleh. Faslun utawi kiku fasol. Warriba utawi riba. Meriba utawi riba iku fiddhabi ing dalem mas. Meriba utawi riba iku fiddhabi ing dalem mas. Wal fiddhatilan ing dalem perak. Wal matumatilan piro-piro makanan. Wal matumatilan piro-piro makanan. Walaya juzu dan tidak boleh. Walaya juzulan ora oleh apa bayi udhabi antun mas. Fiddhabi dengan mas. Walau fitbotilan orang oleh atul perak kadalika kaya demikian bil fitbot walau fitboti kadalika kaya demikian bil fitbot illa, ada illanya illa mutamasilan, ada illanya tidak? Illa mutamasilan kecuali sepadan. Illa mutamasilan kecuali sepadan nya harus sama. Meskipun jenis macam itu berbeda. Ada emas yang karatnya, karat emas kan macam-macam. Tidak boleh langsung ditukar emas dengan emas. Jual dulu, gitu ya. Jual dulu. Ini yang putri yang saya kasih tahu. Kalau yang laki kan enggak punya emas. Yang laki punya emas tag ya. Jadi kalau ada emas yang tidak baik mau ditukar yang baik, emasnya jual dulu. Iya, apa kan? Jual dulu baru nanti uangnya dibeli pakai diberikan emas yang lebih baik, maksudnya begitu. Tapi kalau selama masih namanya emas, ditukar emas ya harus modal sakram, sakram. Tapi kan nggak mungkin kalau emas bagus. Sama dengan beras, jual beras dengan beras, barter, maka harus sama. Tapi kalau mau menjual barang beras yang tidak baik untuk dibelikan yang tidak baik, ya baik atau sebaliknya ya jual dulu gitu. Jual dulu baru nanti uangnya untuk membeli. Nah, dan tur kontak. Illa mutamasilan kecuali sepadan nak dan tur kontan kontan kes. Wala bai'u malan orang menjual sesuatu tidak boleh menjual sesuatu. Wala bai'u malan orang kena menjual sesuatu ibeta akang tuku sopo wong hu ingma ibeta akang membeli sopo man hu ingma hatta yang bilbo sehingga nampani sopo man menerima sopo man hatta yang bilbo sehingga nampani sopo man hu ingma. Barang itu diterima dulu baru dia jual lagi ya. Dulu diterima maka dia tidak boleh. Nah, sudah rakyat bahwa ini barang sudah kami terima. Wala fiddatu wala bay'u wala bay'ul lakhmi dan tidak boleh menjual daging barter. Wala bay'ul lakhmi lan orang lain menjual daging bil hayawani dengan hayawan. Bil hayawani dengan hayawan tukar menukar nggak boleh. Caranya ya dijual dulu dagingnya baru uangnya nanti dipakai untuk membeli binatang. Wajib juzulan boleh apa bayu dhabi menjual emas bil fiddati dengan perak. Kalau menjual emas ditukar dengan perak boleh, selisih emasnya 1 gram peraknya 2 gram boleh karena jenisnya berbeda ya. Yang tidak boleh tadi kalau jenisnya sama-sama emas sama-sama perak. Waya juzulan boleh apa bayu dhabi menjual emas bil fiddati kelawan perak mutafadilan hale ada lebihnya. Mutafadilan hale lebih tapi nakdan harus dalam keadaan kontan. Oh kadzalika lan kaya demikian
Wakadali kaya kau demikian ya jus. Almatu matu tahu piro-piro makanan. Kalau jenis makanannya berbeda boleh. La ya juzu tidak boleh apa bai'ul jinsi. Wakadali kalau kaya demikian la ya jus ini. Wakadali kalau kaya demikian la ya jus. Almatu tahu piro-piro makanan. Ujungnya diulang. Wakadali kalau kaya demikian la ya jus. Almatu tahu piro-piro panganan. Laya juzu tidak boleh opo bayul jinsi menjual yang jenisnya sama minna saking mak umat bimislihi kelawan sepadani jenis illa mutamasilan kecuali sepadan. Kalau jenisnya sama harus sepadan, tapi kalau jenisnya lain beras sama jagung meskipun sama-sama makanan boleh berbeda. Kita beras sama jagung, jagungnya 1 kilo, berasnya 1 kilo, jagungnya 2 kilo. Boleh? Boleh tidak? Boleh, karena apa jenisnya? Berbeda. Tapi nek jagung pada jagung, enggak boleh. Beras sama beras harus sama 1 kilonya. Nah, kalau ingin menukarkan, tadi itu ya, menggantikan, dijual dulu, gitu. Baru belian, Pak. Waya juzulan boleh apa bayi urjim sih menjual jenis. Minna saking makumat. Diwairihi kelawan sa'liyane jenis mutafadilan hale lebih. Mutafadilan itu tidak sama jumlahnya. Mutafadilan hale lebih, maksudnya lebih itu apa? Jumlahnya tidak sama. Kalau jenisnya beda boleh, meskipun sama-sama makanan. Nakdan tapi dengan catatan harus sama-sama kontan. Nakdan hale kontan. Kontan itu ya barangnya sama-sama ada, saling tampan tinampan. Walaya juzu dan tidak diperbolehkan walaya juzulan ora oleh opo bai'ul ghar menjual yang ada unsur penipuannya. Walaya juzulan ora oleh opo bai'ul ghorori ngedol jual beli yang ada unsur ghoror. Ghoror itu apa? Nipu, bujuk, bukan horor ya. Kalau horor yang menakutkan, contohnya kayak apa? Jual makanan. Biasanya orang jual buah-buahan yang atas ketok bagus, yang bawahnya dipakai yang jelek, itu namanya goror. Namanya apa? Goror. Mungkin hari itu dia akan laku, mungkin dia tidak rugi, tapi besok orang tidak akan mau kembali. Paham ya? Karena apa? Bayul goror. Apa namanya? Bayul goror. Susunannya apa? Bayul goror. Susunan? Goror. Dan masih jam 8.17 menit. Kalau jam itu dipercepat dengan sama anak putri itu lebih cepat 15 menit atau 10 menit. Dan supaya dandan gak sesuai. Sering maca, tau maca? Udah. Kalau putri kan yang lama itu udah nih maca. Yang lebih baik itu seksual macai. Tahu macai? Macai itu dandan itu loh, seksual dandan. Makan-makan itu. Ini jamnya cukup cepat. Dandan dan gak seksual. Jadi ngajinya masih 1.30 jam. Kalau ada yang mati langsung masuk suaraku. Sana pakai cilok lagi, wah, yang namanya pentolnya besar-besar. Pentolnya besar, gua gak kuat ini. Pasal utari buku fasal, wal mutabayani bil khiyari, wal mutabayani utari orang yang jual beli.
kabayan itu menjual pembeli. Lalu kabayan itu wong sing dodol iku orang yang jual beli iku gelesiari boleh memilih. Ya itu artinya boleh memilih meneruskan atau tidak, membatalkan jual belinya, meneruskan atau tidak meneruskan. Tidak meneruskan itu namanya membatalkan. Itu namanya kiat. Jadi saya bilang ini kiat itu apa? Memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan, meneruskan atau membatalkan jual beli. Malam ya tafarroqo, sepanjang kapan boleh mendapatkan kiat itu? Malam ya tafarroqo selagi ini turun, malam ya tafarroqo selagi ini turun bisa sopo mutabai ani ai huma, itu domennya huma. Malam ya tafarroqo selagi ini turun berpisah sopo mutabai ani, kayaknya fa'il domir, domennya apa? Huma, domennya apa? Huma. Walau huma susunan firman majrur. Walau malam itu tetap, jadi kalau masih posisi ada di tempat jual beli, orang boleh meneruskan atau membatalkan jual beli. Makanya ya, kamu membeli baju di tempat itu, baju itu sudah kamu jadi, gimun? Saya mau harganya 50.000, tapi kamu masih di tempat. Terus setelah itu mau dibayar, aduh mbak, nggak sih mbak, nggak jadi mas, saya nggak jadi beli baju, ya? Boleh, boleh. Gak boleh dia maksa lu. Awakmu wis ngomong iya kok kak. Yang jual tadi ya. Gak boleh maksa kamu lu, gak bisa. Sesuai dengan kitab Takri. Halaman 30 bahwa orang yang jual beli malam yang kafar kok boleh beli. Ya. Kalau gak percaya sampai ngaji dia aku kak. Kecuali kalau ngasihnya ngantuk, pasti tidak tahu ya. Boleh dia? Boleh. Sepanjang apa? Belum? Masih di tempat. Tapi harus mulai, tidak boleh. Bisa gua mulai, dicoba, harus ngekele barang. Mau dikele barang, baru gua balik main mas. Kasih itu mas. Tak balik, no, tidak boleh. Itu sudah bisa, tidak boleh. Kecuali kalau ada syarat. Artinya perjanjian syarat itu. Tidak boleh ya. Dino, kok tak coba dulu, tapi kalau tidak cocok, tak balik. Mesti gue minta-minta mendukung, dia ngejeng barangkan itu. Ya, kalau ada syarat perjanjian, tidak apa-apa. Maksimalnya 3 hari nanti. Perjanjian itu boleh berapa? 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari sudah tidak boleh. 3 harinya habis sudah. Walau malam itu tetap ke diri tabayani, kalau malam itu tetap ketemu tabayan ayat tariko yang kau mensyaratkan, ayat tariko yang kau mensyaratkan sokong tabayan al-kiyaro in-kiyar memilih ila salah satu ayam yang sampai 3 hari, ila salah satu ayam yang sampai telung dino wa'idha wujida lanikani ditemukan, wa'idha wujida lanikani ditemukan opo bil mabii. Nah ini menjadi naibul fa'il. Nah, fa'il di belakang deh ya. Naibul fa'ilnya di belakang. Faida ujida nalikani ditemukan bil mabii dengan sesuatu yang dijual. Opo aibun. Ini naibul fa'il. Faida ujida nalikani ditemukan. Kenapa? Karena fi'ilnya berupa majhul. Kalau majhul maka setelahnya berarti naibul fa'ilnya dibuat. Maf'ul bih menempati tempatnya fa'il. Atau jar majrur menempati tempatnya fa'il, atau dhorof majrur menempati tempatnya fa'il. Bahwa dalam fi'il munasir di akhir sifatnya kamu sudah yakin ayat akhir makhluk ini Minum 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 minum
Wainda wujida nalikane ditemukan. Bilbain dalam jual beli opo aibun cacat. Kalau barang bil mabi maksud saya, bil mabi iklawan barang mabi itu barang yang dijual. Bil mabi iklawan barang kan dijual opo aibun cacat. Kalau barang yang dijual itu ada cacatnya. Balil rushtari moko ibu tetap keduwong sing buku. Meskipun sudah lebih dari 3 hari, kalau ditemukan cacat yang betul-betul memang cacat itu ada di dalam barang yang dia beli, balil mushtari moko ibu tetap kedui wong sing tuku radduhu tada nafar. Khabarnya khabar apa? Muqaddar. Balil mushtari moko ibu tetap kedui wong sing tuku radduhu utawi mengembalikan maring nabi. Radduhu utawi mengembalikan maring nabi walai juzu dan tidak diperbolehkan walai juzulan orang oleh opo bayi ustamati jual buah walai juzulan orang oleh opo bayi ustamati dodol buah-buahan mutlakon halimutlak illa ba'da huduhi sholafiyah illa ba'da huduhi sholafiyah kecuali sa'usi jelasnya ba'da sa'usi huduhi jelas tampaknya tampaknya apa itu artinya jelasnya sholatiyah bagusnya samro abie samro kecuali buah-buahan itu sudah jelas-jelas buahnya itu pahit terus matang terus pahit atau kalau itu dijual masih mentah ya terus ketok buahnya itu memang bisa dimanfaatkan pada butuh sholatiyah tapi kalau masih pentil tahu betul pentil itu masih kecil kan. Nah masih kecil-kecil masih kecil yang belum ini dijual ada boleh. Usah pertimbangan pertel. Walau bayi umar, orang adun barang. Walau bayi umar orang adun barang. Fihi kan ikut tetepin dalam riba utang riba tidak boleh. Yang ada ribanya tidak boleh. Bikin si kelawan jenisnya riba bikin si kelawan jenisnya riba robban hali teles robban hali teles illal labana kecuali poan poan itu susu illal labana kecuali susu kecuali poan titik fasulun tawiki kufasol wa yasikulan sa'opa salamu akad salam salam tadi ini pesan itu wa yasikulan sa'opa salamu salam salam jadi apa? Jadi fail, kenapa jadi fail? Karena jatuh setelah Jodan Devi sikulan sahabat salamu akan salam memesan barang halal hali seketika pemajalan hali ditimpukan bismayani bima'in dalam barang takamalan yang sempurna takamalan yang sempurna fi'in dalam ma apu khamsu syara'ito apu khamsu syara'ito bima bira-bira syara' ayakuna yang ta'ono apa salam ayakuna yang kalau mau bersalam orang iku mampu buton dibatasi orang iku mampu buton dipanggeri diberi batasan disifati kelawan sifat orang iku mampu buton diberikan batasan disifati dengan sifat sifat itu ciri-ciri tadi itu jadi kalau kita memesan barang maka barang itu harus jelas ciri-ciri yang kita pesan kayak apa yang kedua wa ayakuna lan yang kalau opo salam wa yakuna lan yata ono apa salam ono iku jinsan jenis ono iku jinsan jenis lam yakhtalit kang ora bercampur lam yakhtalit yang tidak bercampur bihi kelawan jinsan apa ghairu sa'liyani jinsan apa ghairu selainnya jinsan walam tadkhul dan tidak masuk walam tadkhulan orang masuk hu ing jinsan apa anaru api
tapi lihatihi untuk merubah, lihatihi kanggu merubah maring jinsan, lihatihi kanggu merubah maring jinsan. Wa alla yakuna lan yanto ora ono apa salam, wa alla yakuna lan yanto ora ono apa salam iku muayyanan ay ainan khadiratan, benda yang sudah ada ono iku muayyanan wis ono, wis ono benda yang sudah ada ay ainan khadiratan wala min muayyanin lan ora saking barang kang wis ono yang sudah ada. Kalau ada bukan pesan namanya, jual beli gitu deh maksudnya. Jadi summa lisihatil muslimi fi maka nuli iku tetap kedua sahnya barang muslimi fi itu barang. Summa lisihatil muslimi fi maka nuli iku tetap kedua sahnya barang yang dipesan. Sama niyatu syara itau tawi ono walu biro biro syarat. Sama niyatu syara itau tawi walu biro biro syarat. Waya utawi sanan ya ayya sifat iku yang tahu mensifati sopoh wong. Sifat tadi apa? Ciri? Ciri ayya sifat yang tahu beri sifat sopoh man hu'i muslami fi hu'i muslami fi barang yang dipesan pada dikri jinsi sausi menyebutkan pada dikri jinsi sausi menyebutno maring jenisnya muslami fi wanau ihilan macamnya wano ihilan macamnya muslami fi wano ihilan macamnya muslami fi disifati kawan pira-pira sifat alatikan yahtalifu yang berbeda disifati kawan pira-pira sifat alatikan. Kenapa pakai alati tidak pakai alati? Karena sebelumnya berubah muan itu cara mana salib tidak pakai alati simusulnya menyamakan yahtalifu kan berbeda domainnya juga biha ya tahu suka berbeda pihak lawan sifat apa sama harga yang kedua wa iyan kurulan itu menyebutkan sopo wong wa iyan kurulan itu menyebutkan sopo wong kodrohu ing kira-kira nih kodrohu ing ukuran nih ukuran perkiraan kodrohu ing ukuran nih muslami fi apa muslami fi barang yang dipesan bima kelawan sesuatu yang fi yang bisa dihilangkan yang fi kang iso dihilangi yang fi kang iso dihilangkan opo yang fi yang bisa menghilangkan opo ma yang fi kang bisa menghilangkan opo ma al jaharata yang tidak tahuan al jaharata yang tidak jelasan kebodohan maksudnya kebodohan itu tidak jelasan anhu saking muslami fi anhu saking apa? Muslami fi kayak 7 kalau 6 ya ke 6 kalau 5 wa inkana lamun ono apa salam wa inkana lamun ono apa salam atau muslami fi iku majaran ditangguhkan iku majaran ditempokan lakaro moko menyebutkan sopo wong lakaro moko menyebutkan sopo wong maksudnya tidak pada hari itu barangnya gak ono, dia pesen, aku pesen ya orang tadi itu namanya halal ditunggungi gitu ya aku pesen barang, saat aku pesen makanan ini jenisnya ini tak tunggungi, itu namanya halal barangnya belum ono, tapi dia sudah membayar itu namanya halal tapi kalau wajaran, anda pesen baju jadikan baju itu wajar atau kursi yang gak mungkin sekali jadi ya harus dipesankan itu namanya wajar. Nah, kalau mau kau menyebutkan sopo waktu mahalihi ing waktu waktu mahalihi ing waktu panggonan tempatnya muslami fi wa iya kunalan yang ta'ono apa muslami fi wa iya kunalan yang ta'ono apa muslami fi iku maujud dan maujud ada indal istihqaqi nalikani amrin. Kenapa saya kasih amrin? Karena ada sin, sinnya namanya apa? Lil sin apa? Lil di sini listifai jaman ilikolati sayulati wikari di sini istifai numpai kai numpri pai kata hati lantamu ojo amri. Saya kasih harapan, tinggal satu fasal kasih harapan biar tidak berhenti indah istifai nalikani amri menghati
Kalau dulu saya ngaji sampai jam 1 malam. Terakhir ketika ngaji Bukhari dengan Kiai Samsun itu sampai jam 3. Hampir dasar enggak sahur. Pokoknya mau habis. Ya. Kamu sampai jam 3 malam. Mati itu. Biar ngaji seperti itu. Kalau Kiai Salatin itu sampai jam 11. Karena beliau sudah tidak ada, ya sekarang beliau bilang jam 10 lah, siapa Pak Lubanger yang melanjutkan sebenarnya jam 10. Banyak semaput. Indal istiqoqi nalikani ambai mengkaki fil walibi indal biasani. Artikan ya, tinggal satu fasal. Setelah ini tambah satu fasal. Maksudnya begitu. Jadi masalah satu fasal, tambah satu fasal, tinggal saya bilang ya. Tambah satu pasal lagi. Itu sudah penuh harapan. Kamu yang sekarang ngaji yang aku nanti keluar dari sini ya, orang pengen-pengen-pengen lagi. Makanya langsung dulu. Summa lisi khatil muslami fi tadi ini indal istihqaqi fil ghalibi indal biasani wa ayyad qura lan yata menyebutkan sopoman. Kalau itu ditempokan, ditangguhkan, mau diakob diing panggonan menyerahkan, menerima. Mau diakob diing panggonan menerima maring muslami fi. Mau diakob diing panggonan menerima maring muslami fi. Wa ayyakun lan yata ono pasaman harga iku makluman diketahui. Harganya sudah harus diketahui. Maklum. Simaful itu makluman. Wahyataqoba dolan yento saring serah terima. Wahyataqoba dolan yento serah terima. Sopo dua orang, orang yang pesen dengan orang yang dipeseni. Qobla tafaruki harus serah terima dulu. Qobla tafaruki sebelum berpisah. Qobla tafaruki saat turungi berpisah. Wahyakunalan yento ono. Opo aku salami akad salam. Akad pesan dari ini. Iku najizan berlangsung, maksudnya tidak boleh diputus di tengah jalan. Beda dengan jual beli tadi ya, kalau masih di tempat boleh membatalkan. Tapi kalau akad pesan tidak boleh, mesti pesan mesti akadnya mesti gawe no, akadnya nyelano, gak sih jual mesti ini. Oh iya di salam botol tenang kalau tidak boleh, najizan itu harus berlangsung. Layadukulu tidak masuk, ini ya, layadukulu tidak masuk, huing salam. Layak kulo orang masuk uin salam. Opo khiyar syarti khiyar syarat. Kamu jual beli tadi ada tak? Khiyar syarat ada. Ada khiyar majlis. Majlis itu yang masih di tempat. Ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu yang boleh dikarin tadi maksimal. Fasul wa kullu ma jaza wa kullu ma utawi sekabian ibarat jaza kan boleh. Opo bayu menjual maring man. Opo luma utai sekabiani barang jazakan boleh. Opo bayu menjual maring man. Jaza moko boleh opo roh nuhu menggadaikan maring man. Sepeda motor boleh dijual? Boleh. Boleh sepeda motor itu digadaikan? Boleh. Baju boleh dijual? Boleh. Boleh digadaikan? Boleh. Boleh, asal punya sendiri. Enggak ada uang, enggak boleh kan? Istakoro, idastakoro. Jaza mokonang oporonuhu menggadaikan marima fituyuni ing dalam piro-piro hutang. Idastakoro nalikan ini tetap. Idastakoro nalikan ini tetap. Opo subuh Tuhan tetapnya tuyun. Opo subuh Tuhan tetap tuyun fitdimati ing dalam tanggungan. Opo subuh Tuhan tetap tuyun fitdimati ing dalam tanggungan. Wali rohin lan iku tetep keduwe wong sing menggadai rohin. Wali rohin lan iku tetep keduwe wong sing menggadai arruju utawi menarik kembali. Menarik kembali itu membatalkan. Arruju utawi menarik kembali fihi ing dalem rohin, fihi ing dalem rohin, ing dalem gadai malam yakbil hu selagine durung menerima menerima uang. Malam yakbi dosa kini turung nampani turung menerima uang soporoin uing man. Malam yakbi dosa kini turung
nampani soporo yin hu'ing ma hu'ing uang yang dibayarkan. Wala yaduman lan ora kenek nempui. Wala yaduman lan ora nempui, bukan ora kenek. Wala yaduman lan ora nempui tidak wajib mengganti, nempui itu mengganti. Wala yaduman lan ora. Ini tadi ya, saya ulang. Malam yakbit selagini durung nompo sopo murtain. Malam yakbit selagini durung nompo sopo wong sing rimo gadai murtain. Hu'ing barang, hu'ing ainul marhuna, hu'ing barang. Saya ulang ya. Malam yakbit selagini, lam itu amal apa? Amil jaza. Malam yakbit selagini durung nampani sopo murtain, hu'ing ainul marhuna, barang yang digadaikan. Walayatman ulan orang nempui, walayatman ulan orang nempui hu'ing barang, hu'ing ainul mur marhuna, hu'ing ainul marhuna, mabkurun min ainul marhuna. Sopo al murtahinu wong sing menerima gadai, wong sing nompo gadai tidak nempui kalau terjadi kerusakan atas barang yang digadaikan itu, kecuali illa bita'ati, kecuali kelawan sembrono. Apa? Sembrono, sembrono bahasa Indonesia sembrana. Sembrono itu ceroboh, popeko. Popeko itu yang diartikan popok-popok gitu ya. Popeko illa bita'ati, kecuali kelawan popok-popok. Apa bita'ati? Wa idza, apa tadi? Wa idza qabada, nalikane wis nampani. Wa idza qabada, nalikane wis menerima sapa murtain, sapa wong. Rohin tadi ya. Wa idza qabada, nalikane wis nampani sapa rohin. Batal hakim sebagiannya hak. Lam yakhruj maqara kena metu apa syai'un. Lam yakhruj maqara keluar apa syai'un sesuatu. Ina rohin saking gadai hatta yak dia sehingga nyaur, hatta yak dia sehingga nyaur sopo rohin jami'ahu ing sekabiane hak. Hatta yak dia sehingga nyaur sopo rohin jami'ahu ing sekabiane hak pun titik titik besar. Rabbi faham faham Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikum assalam.